Gunplay made talking Angela at 3 AM. Do not call talking Angela at 3 AM. Ya, itulah. Scary don't Scary don't not call talking Angela at 3 AM lagi. I lost my voice. Mengerikan lewat jam 3:18 subuh talking Angela beneran telepon di iPhone X gua. Post Demon. Oke, dan ketemu lagi dengan Budi Kuan dalam video kali ini. Kita tidak makan game Minecraft, tapi kita akan bahas tentang My Talking Angela. Oke, dan sekarang hari ini viral di Inggris maupun di Indonesia. Sekarang trending atau viralnya yaitu adalah Talking Angela. Tunggu bentar, gua takutnya nanti di belakang ada Talking Angela nanti, waduh. Oke, dan hari ini kita clipbait. Sorry banget kalau clipbait hanya untuk menjelaskan kepada kalian bahwa jam 3 pagi itu kalau kita main Talking Angela bakal matanya bakal merah. Dia bakal jawab. Dia akan main Mobile Legend. Enggak coy ya. Itu hanya hoax ataupun tidak beneran ya. Itu hanya rekayasa. Hai, kelas 9 bingung sekarang. Oke, nah hari ini gue mau reaction. Jadi ini yang viral banget yaitu adalah Donald Kell Talking Angela at 3 AM. Ya itulah. Dan karena apa dia itu jawab-jawab katanya dan sampai berdarah coy ya. Nanti oke, kita akan lihat ya gimana. Dan kita lihat ini dulu. What is up, jesters? This is the intro before the actual intro because I'm here to tell you that this is Angela. Can you talk for yourself? Oh, ini masih belum berhasil ya. Masih belum berhasil. Kita coba lagi. Guys. Saying it. Oke, okay, kita lihat lagi. Again. What? Angela, I'm gonna ask you again. Okay, masih belum berhasil ya. What? Okay, kita lihat lagi. Is your name? What? Do you know what time it is? 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 Angela, do you know what time it is? Know what time it is? What time is it, Angela? 3 AM. Oh. Okay. Dan guys, Angela itu menjawab 3 AM. Okay. She said 3 AM. Dia menjawab. Ya, ulangi lagi ya. Dan Angela itu menjawab 3 AM. Ah, itu triknya gimana? Jadi dia itu. Nih, kalau kalian bisa lihat. Nah, karena kamera ini mungkin gua akan zoom aja ya. Full screennya. Karena ini gelap nih kamera ini. Jadi dia fokusnya ke handphonenya ya, teman-teman. Teman-teman. Oke. Dan sekarang gua sebenarnya belum nampak semuanya ini. Tapi gua taunya itu triknya di cut, edit, habis itu ke After Effect. Kayaknya gua juga kurang tahu ya tentang ini. Gua mau lihat yang waktu dia apa ya? Mimisan dia ya, berdarah di hidungnya. Oke, dan ternyata yang waktu dia mimisan di akhir-akhir ya. Oke, kita lihat Angela. Oke. Angela. Angela, okay. I'm so sorry. Please, I didn't mean anything. Please don't hurt me. Please don't harm me. Please leave me alone. Kita lihat lagi. It's too late. It's over. Oke, okay, itu dikat. Kayaknya. Bentar. Gak kedengeran. What is she gonna do, guys? Okay. What the heck is she gonna do? What? Kau yang Inggris itu lebay banget. Bercanda, bercanda. Oke, okay, kita lanjut lagi. What did she say? Okay. No, this can't be possible. There's no way this is even possible, guys. Itu Eti, bapakku. Itu hanya bohongan aja ya. Gua mau lihat yang bukan yang Indonesia ya. Kenapa ini? Gua mau lihat yang katanya itu. Nah ini, yang Korea ini gua tahu nih. Oke, okay, dan ternyata itu gak se. Angela, kamu di mana? Ya, kamu di mana? Angela, rumah kamu di mana? Angela, rumah kamu di mana? Angela, sekarang kamu ada di mana? Aku ada di belakangmu.
jawabnya pakai bahasa Indonesia. Iya, yeah, dadah. Oke, kita lihat lagi ya. Ini juga lumayan ya. Oh ya, dan video ini dia Force Diamond ini juga jelaskan ini hanya hoax aja, coy. Kayaknya gua enggak lihat fullnya sih ya. Kayaknya sih ya udah sih ya, enggak udah sih. Angela. Angela. Lebay ya. Kamu siapa? Oke, kita reaction aja kapan. Kamu siapa? Oke, masih belum berhasil ya. Kamu sebenarnya siapa? Aku sebenarnya bukan manusia. Hey yo, what's up guys? My name is Frost Diamond. Kita sudah lihat video, kita akan rangkum, gua akan rangkum ataupun keterangan apa ya kalau di buku ya? Rangkuman ya, kita akan rangkum semua video yang kita reaction. Aplikasi Mile Tag yang Angela itu adalah aplikasi simulator ya. Gua bukan sok suci. Hahaha. Gua bukan lihat buku. Aplikasi ini adalah game simulator. Jadi aplikasi ini apa ya? Itu susah jelasnya, guys, asli. Kenapa gua buat video ini? Soalnya gua gak upload, wadaw. Oke, dan aplikasi ini hanya aplikasi buat anak-anak yang bisa niruin suara kita. Misalnya, yo, what's up, guys? Ketemu lagi dengan Frost Diamond. Maaf. Nah, jadi dia bakal ikut, coy, dengan suara kayak disamakan gitu ya, teman-teman. Bah, jadi aplikasi Malta Keng Angela itu tidak horror ataupun tidak... Ah, itulah, kalian mikir sendirilah. Yang penting itu hoax aja ya, teman-teman ya. Oke, mungkin video segini saja dulu. Sangat singkat banget dan sorry banget kalau videonya agak aneh karena saya gak upload di video ini. Jadi gua upload, daripada gua gak upload nanti marah-marah, maki-maki. Oke, terima kasih menonton video kali ini, dan bagi mungkin ada yang baperan bahwa wah ini aplikasi ini beneran kok, sumpah gua dari jam 3 subuh gua main, ternyata dia jawab dan matanya merah, itu hoax. Itu hoax aja, coy. Kalau kamu mau kasih bukti itu pakai ngedit. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini. Kalian lebih di like dan di subscribe. Bagi yang gak suka video ini silahkan dislike aja, gak apa-apa dong, gak apa-apa ah, sumpah dah, gak apa-apa, tapi di like lah, peace lah. Oke, mungkin video segini saja dulu. Terima kasih sudah nonton video kali ini, dan video ini hanya hiburan saja karena gua gak upload di channel gua, jadi gua buat hiburan, dan kalau gak lucu mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan juga jangan baperan karena ini hanya visi belaka ataupun hiburan aja. Dan bahu aplikasi Marking Angela itu, gua sekali lagi, My Talking Angela itu hoax ya, teman-teman. Kalau kalian lihat, wah jam 3 pagi ada Angela di belakang rumah saya, pocong kali ya. Oke, mungkin video ini saja dulu. Saya berdengar dalam channel berikut ini, dan goodbye.